Kota Kinabalu, terletak di Pulau Borneo, merupakan ibu kota negeri Sabah. Bandar ini terletak di tepi laut dan akan terasa angin yang nyaman berhembus dari laut ke kota ini. Bandar ini tidak begitu besar, namun keadaannya tersusun dan menarik sesiapa sahaja yang berkunjung. Apa yang menarik di kota ini ialah diversity penduduknya yang terdiri dari pelbagai etnik masyarakat. Terdapat pelbagai dialek yang dipertuturkan, namun apa yang jelas, mereka semua hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. Sebenarnya kami ada misi yang ingin disempurnakan, iaitu untuk menjejak jadah tradisi orang Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Untuk episod ini, kita akan melihat jadah dari masyarakat Bajau yang sungguh hebat yang juga merupakan masakan tradisi mereka. Zain, kita nak bagi tuaran kan? Sabar aja, kita kena tanya orang. Sebab kita kat tempat orang ni. Tapi nampak tu, tanpa ruli. Aduh, tuaran. Tapi tuan ni mana tuan? Ni. Kita tanya tuan tuaran. Mana tuan tuaran? Mana tuan dia? Tanya abang tu kot. Ni ada orang. Bang, tuan tanya bang, nak pergi tuaran macam mana bang? RM4 seorang. Berapa jauh bang? 32 km. 32 km. Ah, cantik. Okey dah tu. Jom. Jom. Jam, Zain. Ha, 2 jam. Aduh. Boleh tidur dulu ni, kan? Jangan tidur, nanti tak bangun kau. Pada hari ini, Ani dan Bu Zain akan pergi ke tuaran yang terletak lebih kurang 1 jam perjalanan dari Kota Kinabalu. Sepanjang perjalanan, kita dapat lihat geografi negeri Sabah yang sangat indah. Jauh lagi ke Bu Zain? Nak sampai ni, tengok Pekan ni. Kita tanya abang. Abang, jauh lagi ke nak ke Pekan Tuaran? Inilah Pekan Tuaran ni. Sampailah. Oh, ni Pekan Tuaran, bang. Pekan Tuaran terletak kira-kira 30 km dari Kota Kinabalu. Bandarnya tenang dan aman, namun aktiviti masyarakatnya agak pesat dengan pelbagai kegiatan. Okey, cantik. Nak pergi mana tu? Pergi. Abang, kalau dari Pekan Tuaran mau ke Sungai Mengkabung, jauh tak? Tidak jauh, lebih kurang 10 minit begitu. Mau pergi ke Sungai Mengkabung naik apa boleh, bang? Gunakan pick up. Naik pick up. Berapa kena bayar tu, bang? RM1 satu orang. RM1 satu orang. Hah? RM500? RM1 seorang. Oh, RM1. Boleh, bang. Abang hantar kita ke tempat pick up tu, ya? Boleh. Oh, ni pick up-nya, bang? Okay. Oh, RM1 ni. Meriah juga kan? Oh, bagus. Jom. Okey bang, terima kasih bang. Kita kena ambil pick up tu, Zain. Abang tu cakap pergi Sungai Mengkabung. Duit sedikit ada? Kan pick up kat situ. Ya, memanglah tu ada. Ha. Jomlah. Zain. Kau ni. Zain kan? Ya, betul. Pelanduk dua serupa tu tak kalah Zain kat tuaran. Kau takkan nak Allah, hai. Betul. Zain. Buat apa ni? Buat apa? Jalan-jalan kat Pekan Tuaran. Shooting ke? Taklah. Korang buat apa kat sini? Kita sebenarnya ni ada tujuan. Kita orang nak pergi ke Sungai... Mengkabung. Sungai Mengkabung? Sama. Tahu. Sungai Mengkabung. Lah, sama lah. Nak pergi ni apa ni? Tak tahu. Kau nak bawa kereta? Tak. Tak betul, bang? Tak. Kalau macam tu, kita sama-sama jom naik pick up. Boleh. Tapi kena RM1. Ada duit? Dia dibayar. Jom. Member lama je boleh.
Di mana? Kita nak ke Sungai Mengkabung, bang? Boleh, ya? Okey, cantik. Yang ini, ya? Okey, setuju, jom. Sila. Masuk kau. Aduh. Apa tu? Aku sopan santun. Bang, tambangnya bayar sekarang, bang? Nanti, bang. Nanti bayar, ya? Okey, cantik. Okey. Ya, bang, sudah boleh jalan? Boleh. Okey, jom. Okey, Zek. Soalnya Zek dah berapa hari dari kat Tuaran Sabah ni? Dah 3 hari lah. Jadi Zek nak pergi ke Sungai Mengkabung ni, apa yang Zek dapat tahu tentang Sungai Mengkabung? Tak saja nak jalan-jalan sebab dengan cerita kat Sungai Mengkabung tu dah ada cerita pasal sejarah-sejarah, tapi tak tahu. Siapa tapi tak pergi lah ni. Oh, dia tahu juga. Okey, ceritakan tak. Apa pasal sejarah tu. Kepercayaan orang di Sungai Mengkabung ni, ada satu batu tu. Namanya Batu Keramat. Katanya seorang suami isteri kahwin dah lama. Okay. Tak dapat anak. Jadi bila dia pergi kat batu tu, dia berniat sebulan lepas tu, dapat khabar kata isteri mengandung. Itulah kata Batu Keramat. Dan satu lagi, Husin. Katanya kalau jadi, apa yang kita minta terjadi, dia akan letak satu kain, dia bawa macam bendera, kan? Lah batu tu lah. Lah batu? Bukan. Sampai, bang. Sampai, bang. Ini Sungai Mengkabung. Jadi kalau saya nak pergi ke Batu Keramat tu, bang? Pakai perahu. Pakai perahu. Berapa ringgit, bang? Mungkin dalam RM10. RM10? Berapa minit tu, bang? Dia ada 10 minit. 10 minit, eh? Situ, ni. Berapa situ? Ya, bang. Ini tambangnya, bang. Ya. Terima kasih, bang. Kita jumpa lagi. Jom. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Nampak tu ada pasar tu. Ikan fresh-fresh. Hati-hati. Abi. Saya tak ada orang. Tak ada. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kak Cik. Ya. Kami ni sebenarnya dari Semenanjung, Cik. Semenanjung, ya. Sebab kami daripada Pekan Tuaran tadi sampai ke Sungai Mengkabung ni naik pick-up. Naik pick-up, ya. Itu memang bidang transport biasa dan menggunakan. Sebabnya kami ni nak menuju ke Batu Keramat. Batu Keramat? Ya. Yeah. Jauh tu sikit tu. Jauh? Berapa minit tu, Cik? 10 minit dari sini tadi. Kalau dari sini nak ke sana, naik apa, Cik? Naik sampan. Sampan. Naik sampan berapa ringgit tambang, Cik? RM10 satu orang. RM10? Ya. Yeah. Okey. Okey. Kalau bayar, apa? Tak apa. Okey lah, boleh kita. Boleh, ya? Wih, cantik hiasan ni, Cik. Oh, iyalah. Ini hiasan apa ni, Cik? Oh, ya. Ini hiasan adalah dibuat sebagai satu pelamin orang Bajau Tulin, ya. Ini sebagai mengenang bagaimana budaya yang 60 tahun yang lepas ni. Semoga anak-anak muda, generasi muda ni. Generasi yang sekarang ni. Ditunjukkan kepada mereka. Oh, bagus, Pak Cik. Inilah antara hiasan untuk persandingan, ya. Ya. Bajau Tulin. Bajau Tulin. Okeylah, kita jangan buang masa. Kita nak ke Batu Keramat. Okey. Perahunya dah ada, Cik? Dah ada. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Selamat jalan. Okey. Terima kasih, ya. Hati-hati, ya. Okey. Zek! Seronok tak dapat naik bus? Seronoknya! Timbangan tu nak jadi. Oh, sudah. Saya kira.
Oh ya, bagus. Sudah sampai ya, Bang? Sudah, Bang. Oke. Okay. Naik. Oke, jadi kita naik pergi atas tengok batu keramat sekarang. Okay. Cantik, jom. Oke, sekarang kita sampai di batu keramat yang ini kan batu keramat itu. Ini satu, yang ini satu. Oh, ada dua. Ada dua. Tapi kenapa dibalut dengan kain, Bang? Dan ini kalau kami panggil dia macam keturunan Sarik. Keturunan Sarik. Jadi batu ni bukan kubur lah eh. Ini batu keramat tu lah. Ah ya, inilah batu keramat tu. Dua-dua ni sekali? Dua-dua ya. Yang buat saya tertarik nak datang tengok batu keramat ni sebab kabarnya pada orang di Sungai Mengkabung ya. Katanya batu keramat ni pernah satu pasangan suami isteri yang dah lama berkahwin, tak mengandung, datang di sini berniat yang baik, minta mengandung, kemudian balik pada batu keramat ni sebulan-bulan tu dia mengandung. Betul ke, Bang? Ya. Macam orang yang berpengaruh dan orang yang hebat zaman dulu lah. Zaman dulu. Saya mengandung ni kita tidak tahu, mungkin kepercayaan orang yang dulu-dulu mungkin orang guna ni batu keramat untuk berniat. Adakah masih lagi zaman sekarang ada lagi yang ikut kepercayaan macam tu? Memang ada satu dua atau tak semualah. Segelintir. Baik-baik ni. Curam tangga dia. Baik-baik. Itulah dia penonton, serba sedikit kisah-kisah legenda masyarakat Bajau Tulen di Sungai Mengkabung ini. Dan fokus utama kita untuk jejak juadah Sabah negeri di bawah bayu ini ialah kita sendiri yang akan jejak salah seorang masyarakat Bajau Tulen yang berada di sekitar kampung di Tuaran ni. Apa nama kampung tu? Kalau tak silap nama dia Kampung Batangan Baru. Kalau Kampung Batangan Baru mesti ada makanan dan juadah-juadah yang sedap kat situ. Itu yang kita nak cari tu. Itu nak tunjuk kat engkau. Jom. Assalamualaikum. 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 Macam tak ada orang je kat rumah. Ada tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik, sebenarnya kami ni sedang mencari rumah Haja Napsiah. Inilah rumah Haja Napsiah. Alhamdulillah. Oh, makcik kami ni sebenarnya dari Semenanjung. Okay, dari Semenanjung. Alhamdulillah berjumpa dengan Haja Napsiah. Silakan masuk. Terima kasih makcik. Terima kasih. Mari makcik. Terima kasih. Syukur lega kita jumpa makcik. Jom. Sihat ya, cik. Lama menunggu. Masa waktu perkahwinan ya, Bajau Tulen. Bajau Tulen. Orang Bajau Tulen.
Terima kasihlah makcik sebab bagi kita orang masuk kat rumah makcik ni. Tapi sebenarnya makcik, kita orang ni semua daripada Batu Keramat. Sebabnya kami ni nak tahulah sikit tentang legenda Batu Keramat ni. Boleh tak makcik ceritakan sikit? Legenda dia untuk mensampai adat kepercayaan orang tradisi Bajau zaman dahulu. Kita minta anak di sana ataupun sebagai yang terbaik. Kira niat yang baik-baik lah makcik. Ya, minta ajat yang baik-baik lah. Jadi itu satu lagi yang menarik juga lah cik. Kepercayaan orang Bajau tu lin dulu dulu. Tadi ada muzik kat luar tu makcik. Tu untuk apa tu saya? Ulintangan. Ulintangan. Ataupun bertitik. Ataupun bertitik kan. Sebabnya muzik tu untuk acara ataupun majlis waktu perkawinan. Oh, itu ulama ijat kami. Adat waktu perkawinan majlis. Okeylah makcik, sebenarnya tujuan utama kami datang ni, kami ni ada hajat. Sebenarnya macam ni makcik, kalau boleh kami nak resepi, kita nak tahu macam mana cara memasak, kalau boleh dapat belajar masak cara masyarakat Bajau Tulen ni makcik. Tapi sebelum tu makcik, makcik kenal tak siapa sebelah ni? Cuba makcik dengar tu. Kenal? Ya, kenal. Oh, kenal lah. Sebenarnya dia bukan datang sama dengan kita orang makcik. Kita orang jumpa dia dekat tuaran ni. Alhamdulillah. Baiklah penonton di rumah, kami telah pun menyediakan bahan-bahan untuk masak kimo kerabu. Bahan-bahannya bawang merah, cili padi, belacan, garam, gula, penambah perisa, buah mangga, kimo atau lebih dikenali sebagai kerang, lada besar, limau nipis ataupun limau kasturi dan juga bawang merah. Jadi nak tahu macam mana cara penyediaan kimo kerabu ni, kita serahkan pada Huzin. Kita bakar dia dulu. Nampak tak? Dia terbuka sendiri. Dia terbuka sendiri tu. Tu yang dah terbuka tu yang angkat lah. Belum. Ada boleh lah tu. Ini cili. Bagi yang comel sikit. Mula kita potong belakang dia. Buang lah eh. Okay. Lepas tu kita potong dari sini. Alright. Macam tu. Kepala. Pergi jumpa kaki. Kecil je cili padi dia ni eh. Mangga tu kita racik halus-halus lah eh. Okay. Sebab nak buat kerabu kan? Betul. Sedap ni. Kalau kerabu mangga ada terleleh liung kau ni. Kan? Tak, yang lagi seorang tu tidur ke apa? Ada? Ada. Oh, dia tulis. Dia tulis resipi. Jangan lukis gambar mambang. Dalam ni juga. Okey. Lepas tu kita masukkan kimo. Kimo. Ini masa tu masuk kimo. Macam nak jampi je. Okey. Alih dah. Terima kasih. Anda boleh tak bawa tu? Tak bawa sini. Ini masuk kimo. Tu ni sudu. Apa? Tangan saya bersih bawa cuci tadi. Gelak kenapa? Berapa banyak kimo nak kena letak ni? Tengoklah sama bagi dia. Apa? Lagi banyak lagi sedap lah. Dapat lauk lah. Yelah. Dapat tulis tu. Apa dia cakap? Ni Ani tolong kacau kan ni? Boleh. Boleh eh. Okey, ni Ani tolong kacau-kacau kan eh. Letak kimo ni. Belacan tu bila nak letak tu? Ni masih letak belacan. Oh, ni belacan. Okey. Tak banyak Zek. Tak banyak sikit je eh. Okey. Tolakkan dia. Okey. Semua nak kena lah garam. Kacau-kacaukan. Kacau-kacaukan. Ni ambil ni kat garam ni bang. Garam. Ni yang dia. Garam sikit. Itu dia penonton. Kita letak sedikit garam, sedikit perasa, gula, belacan, kimo tadi gula sikit. Gula dan juga mangga tadi kita dihiris dia halus-halus ya untuk buat kerabu. Dan kemudian apa Buzin? Limau. Limau. Akhir sekali kita letak limau. Dah gaul-gaul ni kan. Dah gaul lah kita ni eh. Dah. Kita letak sini, kita nak buat decoration. Alhamdulillah siap. Jadi kita tunggulah saudara Zack punya pula selepas ni. Okey tuan puan, jadi siaplah salah satu hidangan tradisi Bajau Tulen iaitu kimo kerabu.
Okey, baiklah penonton. Tadi kita dah saksikan Bu Zain masak kimo kerabu. Kali ni kita tengok macam mana pula rupanya sambal kelapa yang Zaidi akan buat. Okey, bahan-bahan dia apa, Zaid? Bahan dia kelapa muda. Kelapa muda. Tempurung kelapa muda. Tempurung kelapa muda. Kena tunjuk tu ni. Ini tempurung kelapa muda. Nanti orang tak tahu. Dari korek tadi ya. Dari korek. Jadi bila dah lama dia berwarna macam ni. Lepas tu nanti lepas dah siap, kita masuk dalam lesung batu. Lepas tu kita kena ambil bawang, kita potong-potong, masuk sekali. Kita ambil belacan, ambil masuk sekali. Lepas tu cili, jangan lupa. Oh, cili. Cili pun kita kena potong, kalau lebih tu dia pedas sikit lah. Okay. Jadi tak payah masak? Tak payah masak. Okay. Dia lepas tu kita kena letak garam sikit, perisa sikit, gula sikit. Lepas tu kita ketuk sampai lepas. Jangan cakap jujur kita buat sekarang, letak kat situ. Kita kena potong dulu. Dah potong dulu, okey. Demo potong. Potong kelapa. Kan. Tempurung kelapa muda. Jadi tempurung kelapa inilah bahan utama dia untuk sambal kelapa ni kan? Sebab ini dia punya... Bahan utama. Ampun. Macam orang pakar masak Zek memang selalu masak masuk dapur ke? Tak, ini berlakon je. Untuk ambil cili. Oh, cili. Berapa banyak Zek? Kalau boleh dalam 3-4 tu dah okey lah. Cili besar? Cili besar. Okay. Ini potong cili pun saya tak reti sangat tapi boleh cubalah. Boleh cubalah. Okey. Boleh cuba. Macam tu pula cara tengok belakang. Boleh cuba. Lepas tu kita potong besar-besar pun tak apa. Potong besar-besar pun tak apa. Jadi satu je. Nanti pedas ni. Satu cukup lah. Besar-besar je dia potong. Macam orang dia juga. Sebab dia nak tumbuk. Dia nak tumbuk. Kita tengok Zaidi masak. Itulah dia para penonton, cara penyediaan sambal kelapa ni lebih kurang sama macam kimo kerabu tadi. Tak perlu masak. Jadi semua bahan disatukan di dalam lesung batu. Ditumbuk sampai lumat. Kemudian? Ni garam ni kena letak ni. Oh, garam. Kena letak. Tambah perisa. Perisa. Dan juga gula. Gula sikit. Ya. Itulah namanya sambal kelapa. Bukannya isi kelapa ya. Kita gunakan tempurung kelapa muda. Okey, rasanya macam dah nak siap dah, Zek. Tengok rupa dia pun macam menjadi. Sebab betul tengok daripada kajian. Nampak. Ni. Itu dia. Macam betul, minyak kelapa sini. Dah gelap kan. Kita dekor je dia. Kita dekor-dekor. Ada pokok juga. Jadi ini dah siap dah kan? Jadi ini dah siap dah, Zek? Siap. Inilah dia. Tuan-puan, sambal kelapa muda. Masakan tradisi Bacau Tulen. Bu Zain dah sudah dengan kimo kerabu. Kerabu. Sambal kelapa muda, lepas ni Ani pula kuih pancaram. Siap sedialah dengan cabai. Baiklah para penonton, kini tiba giliran Ani untuk menjadikan kuih pancaram, kuih tradisi Bajau Tulen. Antara bahan-bahannya yang sepatut yang wajib ada kat sini iaitu tepung jagung, tepung beras, gula merah, minyak masak, gula putih dan juga santan. Jadi tunjuk bagaimana cara nak membuat. Okey, cara-caranya ialah kita letak je semua ni, Uzin, Zek. Letak tepung jagung. Masuklah semua Masuk je semua. Tepung beras. Gula merah. Gula merah ni kita kena linyik-linyikkan dulu. Ya, betul. Ikutlah, kita nak hitam sangat kalau letaklah lebih gula merah. Kalau nak manis ke lagi, kita tambah antara gula merah tu, kita pandai kena seimbangkan dia. Lagi mudah ni. Last kali je, masuk je, senang. Penyediaan ni cepat je. So, santan. Okey, santan ni kita tengok tahap kepekatan dia. Kalau cair sangat pun nanti dia tak jadi tau. Kalau pekat sangat pun nanti dia jadi keras. Jadi kena sentiasa kacau lah. Ya, kacau lah sebagai sebati. Naik bau gula merah tu. Bulu-bulu. Jangan biar dia berketul-ketul bagi dia betul-betul sebati lah. Okey, nah tampak ni kita punya kuih pancaram dah siap. Nampak kepekatan, kelikatan dia ni nampak? Kena sampai jadi macam tu lah. Kena jadi macam ni ya, tuan-puan penonton kat rumah ni. Jadi sementara kita buat tadi, tengah membancur tepung pancaram tu, kita kena panaskan minyak dahulu. Ini antara bahan-bahan yang perlu ada untuk buat kuih pancaram. Lidi ni, nak tahu apa fungsi dia, jom kita tengok. Sebabnya,
Sabar nak tengok ni buat. Okey, kita tuang betul-betul kat dalam bekas acuan kuih panjaram ni. Okey, lepas tu kita masukkan ke dalam kuali lah. Ya, betul. Kita masukkan dalam minyak panas. Oh. Jadi dia akan naik je lah terus, eh? Ya, pandai pun. Kita tengok. Susah betul kalau bucin. Haa. Didi ni kita tunggu. Okey, ni dah ada masak di bawah tu, kita terbalikkan dia. Oh. Ha, nampak tu? Oh, sekali. Oh, tu yang kat bawah permukaan tu bulat. Ah, dia kembang cantik. Kembang. Okey. Jadi kuih kita ni pun dah masak. Uzain dan Zain nak tahu tak? Dalam kita bertiga ni siapa paling tua? Wali. Pandai Kuali paling tua. Ini namanya kakak Kuali. Oh. Apa yang anda dapat tahu pada tuan rumah Hajah Nafsiah, katanya Kuali ni dah lebih daripada 41 tahun. Oh, dah lama dah Kuali tu. Ha, untuk lama buat panjaram ni je. Sebab panjaram ni kena masak satu-satu. Dia tak boleh pakai kuali besar. Ha, inilah dia tadi kuih panjaram yang Ani buat. Ha, jadi nak tahu sedap atau tidak, kita kena tunggu keputusan Makcik Hajah Nafsiah. Jadi selesailah cabaran kami bertiga hari ini. Tinggal tunggu keputusannya saja. Ya, jadi kita kenalah hidangkan ni. Okey. Sebab tu nak tunggu makcik rasa. Aku tak sabar nak makan kimong kau ni. Haa. Berdebar-debar lah. Sama kelapa yang Zek buat pun cantik juga. Makcik, duduk sini makcik. Haa. Makcik, ni tadi Ani dah buat kuih penjaram, Zek dah buat sambal kelapa, Buzin buat kimong. Zain, Zek. Makcik, sebenarnya kami ni berdebar-debar nak suruh makcik rasa kuih panjaram ni. Eh? Sedap tak? Sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi. Yang pertama. Yang pertama dapat. Sambal kelapa ni, makcik. Sambal kelapa, cik, eh. Ni susah saya buat ni. Ni Zek buat ni, cik. Saya letak kat sini ke? Lulus. Ini saya punya makcik. Nama dia Kimo Kerabu. Macam mana, cik? Kimo Kerabu. Kimo Kerabu. Macam mana, makcik? Hasil? Alamak. Jangan. Sedap ke tidak? Terima kasih. Jadi kami ni nak ucapkan terima kasih pada makcik kerana berkongsi juadah tradisi Bajau Tulen untuk episod kali ni, makcik. Terima kasih banyak-banyak, makcik. Jadi lepas ni kita boleh jadi Bajau Tulen lah, ya. Betul. Marilah kita makan, makcik. Baiklah. Makcik.